ja'alhu lana Dalam ayat yang kita bacakan tadi, di antara mereka ada yang berdoa kata Allah. Apa doanya kita? Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia, dan beri pula kami kebahagiaan hidup di akhirat. Jauhkan kami Allah daripada api neraka. Siapapun kita, apapun profesinya, dan dimanapun kita berada Bapak Ibu, tujuan kita sama. Apa tujuan hidup kita? Ingin bahagia dunia dan akhirat. Kalau Pak Haji di waktu tawaf membacanya yang tak beliau tinggalkan antara ruku yamani dengan hajar aswad, ya Pak Haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar
Ya Aziz Ya Ghafar Ya Rabbal Alamin. Tanyakan sama seorang petani, apa tujuan hidup Bapak? Dari pagi sampai petang Bapak kuras keringat banting tulang, memangku di sawah, melacah di sawah, memangku. Ingin hidup awak kok lagi berubah Pak Ustaz, ingin bahagia dunia dan akhirat. Ditanya pula sama pedagang, perginya pagi pulangnya malam malahan, dari rumah ke toko, dari rumah ke kedai. Kok cuy kok mana Pak, coba alai, mudah-mudahan kok lagi tanam hidup bahagia awak hidup awak Pak Ustaz. Ditanya pula sama seorang pegawai pun sama, ingin bahagia dunia dan akhirat. Nah Bapak Ibu, tapi di manakah letaknya kebahagiaan itu? Orang mengatakan hidupnya bahagia bila sudah memiliki segalanya. Dekok yuda yunia pun akan disabui lagi. Rumah rancak kadung batike oto tabali anak sarjana kekayaan melimpah ruah. Sawah batumpak di nandata ladang babidang di nalerem padi masak jagung mangupiah taranak bakambang dia. Kadai ampe toko tuo malahan joremot membuka. Ko diurang sekali ka tanah suci udah jo ni lali mukali ko umroh nak taitong lail. Iyo bahagia bana udah juni dia den tapi lo kadapet nyamun di udah juni koko. Betulkah orang yang seperti itu dapat dikatakan bahagia Bapak Ibu? Belum tentu. Batu kecik Pak Ustaz, orang mengecik anambo bahagia hidup kita. Tapi apa yang Pak Ustaz paparkan tadi itu alhamdulillah terbaik ya. Tapi maaf sajanya Pak Ustaz, amboku mato ndak nama lalu tanya Pak Ustaz. Ana pak pikir leh ndak ado. Kadang-kadang dem bawa ke musaji antu lain marku aku ada. Oh kalau di musaji ndak apa saja dan di waktu ambo ceramah di masjid Sumatera Barat adolo di waktu itu sedang ambo ceramah adolo orang nama ku aku meriapah tanya. Artinya apa? Batin dan ku tidak tenang Ustaz. Kalau batin tidak tenang, kalau jiwa tidak tenang, mato tidak namuah lalu, air di menu rasu duri, nasi di makan rasu sakam Ustaz. Tapi kalau kekayaan yang Pak Ustaz bacakan tadi itu alhamdulillah dia. Jadi rupanya Bapak Ibu membuktikan dari contoh Bapak tadi, tidak bisa kekayaan menenteramkan jiwa, belum dapat dikatakan bahagia le Pak. Nan bahagia itu di mana letaknya kata Rasulullah, hadza hadza di siko letaknya kata Rasulullah. Bapak Ibu, kalaulah tadapik diawak ampik hal di dalam hidup, insyaallah itulah bahagia. Di ketenangan jiwa, di ketentraman batin, kedamaian di dalam hidup, keharmonisan di dalam rumah tangga, insyaallah itulah bahagia. Lah tercapai tujuan hidup tu Pak. Ketenangan jiwa, tenang. Ketentraman batin, tentram. Kedamaian di dalam hidup, keharmonisan dalam rumah tangga, alhamdulillah. Kalau lah dapik nanampik itu Pak Bu, sekalian buah dapik dewa Pak Bu. Lalu bakar ruah, makan batang buah, segala lasu, rajin bangun subuh, betul tak biar?
Tapi kalau tidak ada nak nampak ke depan aku, belum dapat dikatakan bahagia. Lalu di mana resepnya kalau kata Rasulullah? Nah dipakaikan dek Rasulullah dalam berumah tangga ampe kepak lah beliau rasakan. Cuma dicaliak bapak dan ibu di mana resep rumah tangga Rasulullah. Disitulah di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dua resep hidup bahagia rumah tangga. Yang pertama, mawaddah, saling cinta mencintai. Nan kedua, warahmah, saling kasih sayang. Apa nan cinta bapak ibu? Pernah Pak Ustaz tanya sama jemaah nang gaek-gaek majelis taklim, "Lai tahu ibu nang cinta tu?" Ndak tahu kami do Pak Ustaz kita sampai nang tentu de kami. Ditanya pula ke anak-anak ABG, "Lai tahu kalian apa arti cinta?" Enggak tahu Pak Ustaz. Tahu Pak Ustaz? Cinta indah namun tiada abadi. Man ahabba syai'an fahuwa dzikruh. Wa man ahabba syai'an fahuwa 'abdu. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu selalu dalam ingatan. Kuna cinta tu Pak. Wa man ahabba syai'an fahuwa 'abdu. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu itu mesti ada pengorbanan terhadap apa yang dia cintai. Kuna cinta. Kalaulah tarapik nan cinta ko saling cinta mencintai, disitulah saling perhatian, saling pengertian, saling pengorbanan. Betul tak Pak? Perhatian. Kabajalan sesuaminya Pak Bu dari rumah, Pak, tuh buah baju walau terpasang lah itu. Kece istrinya. Kapan perlu ditolong pulo de istrinya tadi Pak memasang. Pun de kamu akan dicari orang rumah mode Pak. Bak cando marapi jo singgalang tadi ke jo gunung sago de awak. Berarti ada perhatian seorang istri kepada suami. Pengertian. Nah, kalau lah jaleh gigi suaminya ndak ada memangnya gue boleh taruh ang Pak Ji. Dek karena pengertian tadi lah. Iko ndak lah jaleh gigi suaminya ndak ada hanya tutu ah jual membuat boleh tunjang. Agak lah jaleh gigi dia ndak ada boleh tunjang jual nang gue. Tu ke pasar muan selesai doa awak je udah. Nah, turi anaknya pisau makan luluan kan. Lain dan cuba main bola tunjang dalam rakuan dia lejah leher kau. Dia nopor ke suhu, nyolari ke kida. Dia nopor ke kida, nyolari ke suhu. Lulu asa tu lain. Lain dan lulu terpanjang kantui dan baranti selain. Pengertian. Pengorbanan. Jadi kalaulah tertanam cinta kau bapak dan ibu. Nan di dalam rumah tangga awak. Kau pengorbanan sekurang-kurangnya korban perasaan. Iko perasaan dak ado dah. Lajali suaminyo stroke bapak ibu. Tega juo lai istrinyo tadi meninggalkan suaminyo. Kebetulan anaknyo babinantu di Dumai bapak ibu. Apai juo nan si nenek tadi. Lainnya tanaan nasi di mejik, lainnya buean sambah, tapi dek malang nan katibo bapak dan ibu. Taelo tali mejik dek si gae nan dapet strok tadi, menyambuan nasi ke bawah. Cubo bapak dan ibu, bapilih-pilih rimah di lantai, jo itu nasi basuok, jo itu nasi bamakan pak. Lah pulang sinyonya dari Dumai.
ko seseran pangana siho taylo deden talibiji ito bilo kamatiyo apo bilo kamati ayo mandarun na yemato di sinan pa ustad sawah gadang panjang bakelok di bajak joban tiang putih di luang petagah dua kasih orang tiko lielo aro orang dinan kabuliah latu badan manusia dua nyapa ustad lama sak rageh di tanjung cumana anpayan kaib malayang malayo pulo jatuh ke batu batabarat zaman kini batu apa nda ado pitih di kanduang pun sana bisa jadi orang lain orang kampung lajajo pulo orang kuliliang manisiahkan siapa orang kaliliang adalah anak dan istri awak pak celialah kalau indak ada pak kalau indak terbukti nanti cobalah. Jadi resep hidup rumah tangga itu adalah saling cinta mencintai. Dengan saling cinta mencintai tadi, maaf saja bapak ibu, tiga tarapik dah. Saling perhatian, saling pengertian, saling pengorbanan. Nan kaduo dima resepnya hidup rumah tangga Rasulullah tu pak. Mangkonyo Rasulullah sampai mengatakan al baiti jannati rumah tanggaku adalah surgaku. Tanamkan rasa kasih sayang. Baanan rasa kasih sayang bapak dan ibu kalau cinta wawah jo buahnyo nan batangnyo diwarasihan. Kalau cinta wawah jo anaknyo tolong urang tuonyo dihor hormati. Dan sampai timpang tindih bapak ibu. Awak cinta jo anaknya, orang tuanya malahan dimusuhi. Kok tiba di binantu, binantu kurang ajar. Ndakkan lama nasi dimakan, ndakkan sanang, ndakkan saju air diminum dopak bu. Bila orang tuanya diperlakukan seperti itu. Kok bapak ibu, kenyataan. Sebagai contoh jawab. Latibo mintuonyo dari kampung. Nah, binantu sedang menyapu-nyapu halaman jo tetangga. Nan binantu tadi pak bu manunjua indak juiko do pak haji. Juiko ah. Hei, pula tibu lo tuang. Nan kecek tetangganyo, itu kan mintuo ni itu ni. Iyo, yuk sebentar datang ke padang ko. Mentua bakawi bana piti dia nak es ko. Ni awak ndak boleh mode tu do ni. Awak lah dapik gadang sajo anak urang nyo ni. Tapi ki de uni. 9 bulan anak nyo kanduang tumani. Ndak boleh awak mode tu do. Kuatinya lah. Ada yang kemenyasah lai. Masuk binantu ke dalam rumah. Tibo si gaek tadi dari kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kecik tetangganya tadi. Lai bau orang di rumah ko nak lai. Uni sawantako baru masuk mane. Ndak mau dibuka pintu dah. Anda baik tu doh. Ndak lama apa pulang lego. Fa'alu lima yurid Allah babwe saka handaknyo bapak ibu. Tibo anak joto pribadinya turun joto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalamo mak tibo. Baru tiba lo dan baru. Tak ada orang di rumah. Kecik anakku bini waang lagi di dalam. Dibuka dek suaminya. Masuk ke dalam rumah. Batanya elok saja suaminya kainyonya pak bu. Tak tahu awak. Amak tiba tadi. Nampak dia mana nampak dia ada nampak berludam cuci. Kalau lah baden den istri kawak pak. Hai pula kabu gambar. Tadu tu pak. Jan tadanga dek mandenyo batangka, jan tadanga dek tetangganyo batangka, bau rui sajo dadu dek suaminya. Babau air keluar bagian ka mande. Minum lama. Endak di luar lawak mengecek jawang. Amak kamari ko le jale jawang. Amak tasuruh tasarayo de aku datua nan. Bosonyo di minggu di moko awak rapek kau.
Dek nomor ape waang lailang, nomor telepon rumah waang lailang dek aku dah tua. Datang balio kabaru kama tadi. Ah, ite solah ke Padang te. Ah, menyuruh balio pulang. Ah, nyoi ki ada nongkue, coba lanjut dek aku dah tua. Tapi persangkaan bini waang amak kamari kama minta tali saja mana. Cuma itulah. Bapa lihatlah mak pulang balik dulu. Cuba bapa dan ibu menangis seorang anak, menangis seorang ibu. Enggak baik ko kaya mak pulang makan dulu, minum dulu. Kapan perlu buat tanah mak pulang. Denae. Ndak kan saju air dia minum, ndak kala mak nasi dia makan di rumah hang ko ledona. Alung butuh bana matua mak ko ledo. Bini waang masuk rumah tadi nampak dia mak tu mak. Dilai ya mak ini ko nama. Sabananya pintu ko lebat tutik dek mandi buru awak angko nae. Nyampang ko pendek pinta pintu dek disuak nak. Tabu juga maik dek di tangan rumah. Aden tak rela orang ka menyentuh aden lah. Kecuali waang nak kama mandian dek disuak nak. Kok taraga waang pulang ke kampung. Turut mandi kanak. Nah nama indak ke kembali ledo nae. Manangi tu bo bayangkan bo. Itulah contohnya kalau ndak ado rasa kasih sayang, walaupun rumah rancak gaduang batingke, sagalonyo ado, tapi kalau nan rasa kasih sayang ndak ado lai, jan kadi kecian hidup bahagia bapa ibu. Nah, ado ampe kunci keluarga bahagia itu kata Rasulullah. Tapi sayang beribu kali sayang, waktu zuhur nala masuk ya. Di lain kesempatan kita sambung lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.